Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karos. Dan kali ini kita akan mereview mesin steam kita ya. Speknya kayak gimana, mulai dari pengambilan airnya sampai steam ini menyemburkan air. Itu instalasinya bagaimana, karena kemarin ada yang nanyain ke kita gimana instalasinya dan filter-filter apa saja yang dipakai untuk mesin steam kita ini. Oke, langsung aja kita mulai dari pengambilan airnya dulu ya guys. Nah oke guys, langsung aja. Yang pertama itu mesin penyedot airnya ya. Dari mana kita ngambil airnya? Dari belakang ya, sungai kecil yang ada di belakang. Nah, kita menuju ke belakang nih, karena ambil sumber airnya dari sini dulu. Nah, ini udah agak sorean ya, jadi kita udah tutup. Ntar jam 5 lewat kita udah tutup. Jadi kita bisa review-review mesin-mesin kita ya, sama sumber air yang diambil. Nah kayak gini nih guys kondisinya. Nah di sini juga banyak ikan-ikannya ya, terutama ikan gabus. Nah seperti itu, jadi dari dalam situ kita ambil airnya, nyedot. Ini dia mesin airnya nih, biasa mesin Alcon ya, yang udah dimodif nih. Tankinya pakai tank aja karena mudah dilihat volumenya. Terus disambungin spiral ke tangki penampungan yang ada di atas sana. Nah ini pipa jalurnya ya, ke penampungan yang ada di atas. Nah setelah sampai di penampungan air ini, terus kita salurkan ke mesin, langsung aja nih ke mesin. Tapi sebelumnya di atasnya kita kasih filter dulu ya. Nah di atas sana kita kasih filternya dulu biar turun air bersih, terus sampai ke dalam sini guys. Nah di dalam sini dari tampungan air tadi masuk ke dalam sini ya. Nah masuk ke mesin steam kita. Nah itu pipanya yang dari luar tadi masuk ke mesin steam kita nih. Mesin steam kita sendiri speknya itu CLDF2 ya, CLDF2, dan di sini ada tertera speknya nih. Ini CNP CLDF2 3HP 220 volt yang satu fase aja ya. Satu fase itu 13,4 ampere nih guys. Itu speknya 3HP CLDF2 18 ya. Untuk maintenance-nya sendiri ini terbilang cukup mudah, karena spare part-nya banyak yang jual, dan juga pastinya spare part-nya awet. Jadi jarang menemui kerusakannya. Setelah mesin steam di sini,
langsung kita dorong nih, dorong ke pipa besi keluar ya. Nah, ini dia sambungan pipa besinya keluar. Panjangnya kurang lebih itu ada 5 meter ya. 5 meter pipa sambungan besinya, terus langsung disalurin ke sini ya. Langsung disalurin ke nozzle untuk semprotannya. Langsung sebelumnya kita kasih keran dulu nih, kita kasih keran untuk buka tutupnya biar lebih mudah. Kalaunya kita cuman pakai satu selang kan bisa, nggak mesti kedua-duanya harus kita pakai. Jadi salah satu yang kita pakai bisa digunakan dan satu lagi bisa ditutup kalaunya nggak terpakai ya. Nah, dan untuk ukurannya sendiri sebelah sini kita pakai yang setengah in ya, setengah in. Ini nozzle-nya juga yang setengah in, sama itu kedua-duanya kita pakai yang setengah in. Nah ya, kita carikan sama kita pakai yang setengah in kedua-duanya ya. Nah, jadi ini kalaunya paralel kayak gini, otomatis yang lebih deras yang sebelah sini karena dia lebih dekat sama sumber mesinnya, dari mesin pendorongnya dia lebih dekat daripada yang di sana. Jadi lebih kencangan yang ini. Dan juga untuk saklar on off-nya ya, di sini kita kasih engkel ya. Nah, kita kasih pengaman biar enggak setrum nih guys. Anak-anak jadi lebih aman untuk menghidupkan dan mematikan mesin steam airnya dari sini gitu. Dan kabelnya ke mesin sana tadi ya. Coba kita tes ini, sebelumnya kita buka dulu kerannya, keran untuk output di nozzle yang ini, terus kita buka nih. Nah, buka dan seperti ini, kencang gitu. Jelas banget gitu. Nah, ini kalau ini dipegangin cuma satu tangan ini bakal gerak sendiri ya. Nah, bakal ngular sendiri dia. Nah, bahaya nih guys. Yep. Oke guys, mungkin itu aja review kita untuk mesin steam kita ya, mereknya CMP CDLF 218 3 HP 1 fase ya. Kita nggak pakai 3 fase, cuman yang 1 fase yang 3 HP. Untuk kisaran harganya sendiri bisa teman-teman lihat di marketplace online banyak ya. Kisarannya antara 15 sampai 25 juta tuh guys. Untuk selangnya sendiri panjang 10 meter itu kisaran 1 jutaan. Untuk yang kualitas yang bagus, yang dilengkapi dengan pelindung, biasanya pelindung besi di dalam selangnya. Oke guys, mungkin itu aja. Salah hilap saya mohon maaf. Jangan lupa juga kita doain teman-teman yang udah subscribe channel ini, yang udah nonton video-video kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke guys, saya Novi Huraini undur diri dulu. Salah hilang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.